Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Wangi Larasati dari Angkatan 3. Sekarang saya kuliah di Fakultas Ekonomika Bisnis Universitas Diponegoro, jurusan akuntansi. Jadi di NF itu seru, udah seru kayak gitu kan, kita tetap ada, meskipun belajarnya giat, tetap ada yang kayak ngajinya tetap, terus ngafalinnya tetap, ibadah terus-terusannya tetap. Dan ibadah dengan ibadah itu kadang kan kita nggak cuma harus belajar dengan giat, dengan ibadah juga kita membantu melancarkan kita tuh mau kuliah di mana sih. Nah kalau dengan NF itu bakalan tetap ada istighosah, terus doa pagi, doa malam. Ilmu agama yang didapatin di NF itu penting banget, karena kan di kuliah ini kita nggak cuma temenan sama yang agama kita sesama agama muslim aja kan, temenannya itu ada agama Kristen, Hindu, Buddha, kayak gitu. Nah kita nggak bisa milih-milih teman. Nah karena itu kadang kita tetap harus kayak ajakan, bisa kita sholat tepat waktu di NF, kita bakalan kebawa gitu, oh aku udah biasa sholat nih jam segini, kita harus tetap sholat jam segini. Entah kita lagi ada di mana, entah kita lagi belajar, atau entah kita lagi kerjain tugas, kita tetap harus, guys aku sholat dulu ya. Apalagi di FEB ini kan ada masjid, jadi dekat dengan masjid kadang azan itu tetap berkumandang. Jadi kalau bisa udah mendengar azan, kita pasti langsung sholat dulu gitu. Untuk adik-adik kelas 12 yang lagi nyari universitas, Undip ini bagus. Kalian ayo ke Undip. Undip itu seru. Terus apa, osjurnya tuh nggak akan seserem yang kayak fakultas universitas-universitas lain. Terus kating-katingnya itu baik-baik banget, ngayomin banget. Terus di sini tuh fasilitasnya juga bagus. Kalian ayo meskipun giatin belajar giat sampai dari pagi sampai malam, tapi jangan tetap diforsir. Tetap utamain istirahat dan ibadah. Ibadahnya dikencengin lagi, sholat malamnya, terus ibadah sunahnya itu tetap harus kenceng, biar jalan kita tuh nggak cuma ngelawannya tuh kayak, oh ini belajar, oh aku juga belajar, enggak. Tapi kita tuh ada jurus cepet gitu loh, biar langsung doa kita tuh nyampe ke langitnya tuh cepat. Terus untuk adik-adik yang lagi nyari SMA, ayo sekolah di NFBS Bogor. Itu fasilitasnya bagus, ustadz-ustazahnya juga baik banget ngayomin. Asramanya juga, wah gila sih, itu asrama ternyaman yang bakalan kalian gak temuin lagi di sekolah-sekolah lainnya.